sempat ya agak tenang sedikit di Timur Tengah, tapi ini mulai kacau lagi. Kenapa? Karena Bin Gepir ya sebagai Menteri Nasional dan Menteri Keamanan terus membawa masyarakat Yahudi untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa sembayang di sana. Jadi di sana sekarang ada orang Islam sembayang, mereka sembayang juga. Ini makin kacau. Dulu itu ditahan polisi, sekarang tidak. Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur kepadamu karena kami tahu Yesus bahwa engkau sudah menebus kami dari murka Allah, sudah menebus kami dari kutuk-kutuk dosa, sudah menebus kami dari kutuk-kutuk, dari kutuk-kutuk apapun. Tuhan sudah tebus kami, kami merdeka, kami menang. Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembahmu dan kami yakin percaya pujian penyembahan kami telah sampai di takhtamu yang kudus dan menyenangkan hatimu, menyukakan engkau Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus, kami dituntun oleh Roh Kudus sehingga pujian penyembahan kami tidak bisa dihalangi iblis, tidak bisa dihalangi setan, karena bukan dari kemanusiawian kami, tapi Roh Kuduslah yang menuntun roh kami untuk memuji menyembahmu. Sehingga pujian penyembahan kami kudus adanya dan menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus, urapi semua kami supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Kalau ada iblis setan roh jahat yang mengganggu hati pikiran kami, yang membuat kami tidak mengerti, tidak paham kebenaran firman Tuhan, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, tempat ini dalam perlindunganmu. Tidak ada yang bisa mengganggu kami di tempat ini. Tidak ada yang bisa memberhentikan kami. Tidak ada yang bisa menutup. Karena kami tahu kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa tutup. Tuhanlah yang sudah membuka tempat ini, maka Tuhanlah yang menjaganya. Kami percaya Yesus, bersama Tuhan kami pasti menang, lebih daripada pemenang. Naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup yang diberkati, bukan menjadi pengemis, minta-minta roti di pinggir jalan. Itu bukan mau kami, tapi itu mau Tuhan. Itu bukan kata-kata kami, tapi itu janji Tuhan. Kami tidak hidup dari perkataan manusia, kami hidup dari janji Allah. Karena kami anak perjanjian, makanya kami hidup dari janjimu Tuhan. Dan kami ahli waris yang berhak terima janji Tuhan. Urapi kami semua. Horaba sakara laba bayara laba si. Yara hina mara laba yara basaka baba baba baba. Hori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 r
yubi na hatu mihata karuhi Inda kama yubi hida kahia hana muna Anda bule bihata kama di mihde kama yubi hide Inda la basoko muna marama Rama siko muna matangara Rama muna rama sikara Abi Bakar Tuhan Bakar Tuhan Bakar Tuhan Tuhan Yesus luar biasa, Engkau sudah menyingkapkan hal-hal yang kami tidak pahami, Tuhan. Luar biasa, Tuhan luar biasa. Api kudusmu lah Yesus yang membakar, Tuhan. Titik-titik tertentu yang belum beres, areal-areal tertentu yang masih diisi oleh yang lain, dibereskan oleh api kudus Allah. Sehingga seluruh areal aspek hidup kami, seluruh titik-titik yang ada di areal aspek hidup kami, semuanya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dipenuhi dengan kuasa Allah sehingga tidak ada celah bagi setan, tidak ada celah bagi manusia untuk menghancurkan kami. Kami pasti menang lebih daripada pemenang. Sekali lagi ku minta Roh Kudus ambil alih pesta anak domba Allah sampai selesai. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tetap dalam pengurapannya. Kita tetap dalam tuntunan rohnya. Sampai pesta selesai dan sampai ke rumah. Kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh firman-Nya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Yel-yel kita. 3, 2, 1. Tetap maju bersama Yesus, dipelihara, dijaga, dilindungi, bersama Yesus kita dalam perkara-perkara besar, bersama Yesus kita dalam perkara-perkara besar, karena kita dalam perkara-perkara besar. Haleluya.
pemenang-pemenang silakan duduk. Kalian adalah pemenang-pemenang. Kenapa saya katakan kalian pemenang-pemenang? Karena banyak orang yang hari ini pingin ke gereja tapi tidak ada di gereja. Karena mereka bukan pemenang. Tapi saudara bisa ada di sini karena saudara pemenang-pemenang itu. Jangan sampai besok kalah lagi. Tetap pemenang. Haleluya. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Tuhan yang pasti memberikan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi untuk kita tetap menjadi pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian, kalau orang baca Yoel pasal 2, kadang mereka saudara baca hanya ayat 28-29. Di ayat 28-29 memang di situ ada terjadi kebangunan rohani yang dahsyat dan luar biasa. Tapi mereka lupa di ayat 30-nya. Di ayat 30 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan kepala-kepala asas. Terus? Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah. Sebelum datang cahaya dan yang hebat dan sejuk. Terus? Dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan, seperti firman Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang terbaik. Kita baca ayat 30. Ya. Matahari akan berubah menjadi gelap. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Saudara, bagi saudara mujizat enggak sih ini? Mujizat ya? Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Saudara, kalau terjadi ya ini berarti kan gumpalan-gumpalan asap memenuhi seluruh wilayah Jakarta dan seluruh bumi. Terus darah pun memenuhi Jakarta dan seluruh bumi. Ya. Tapi Alkitab bilang ini mukjizat. Kenapa ini dikatakan mukjizat? Karena harus ada peristiwa-peristiwa yang bisa membahayakan orang lain, tetapi kita selamat. Itu namanya mukjizat. Amin. Kalau sama-sama selamat, itu bukan mukjizat. Itu umum. Jadi jangan takut. Ini pasti terjadi. Saudara, apa yang dikatakan BMKG itu satu persatu terjadi. Kalau saudara betul-betul mengikuti media sosial, hampir tiap hari terjadi gempa di wilayah-wilayah tertentu. Ada yang 6 koma, ada juga yang 4, yang sekarang terakhir kemarin 5. Saya tidak ingat nama-nama daerahnya, tapi hampir setiap hari terjadi gempa di wilayah-wilayah tertentu yang tidak pernah terjadi di zaman-zaman waktu saya kecil dulu sampai sebulan yang lalu. Ini terjadi belakangan ini. Ya. Saya tidak tahu yang dikatakan gempa mega terstras itu ya akan terjadi kapan, karena BMKG pun tidak tahu. Apakah itu mukjizat? Mukjizat. Bagi orang percaya, bagi anak perjanjian, semua yang terjadi adalah mukjizat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mukjizat. Dan saya sudah dapat penglihatan. Ya, dapat penglihatan nanti akan terjadi kesulitan, kesusahan, dan akan terjadi banyak bencana, bahkan peperangan. Tapi justru disitulah gereja Tuhan bangkit. Amin. Untuk menyatakan kuasanya. Amin. Untuk mengimpartasikan kasihnya. Amin. Apa beda menyatakan kuasa dan mengimpartasikan kasih? Menyatakan kuasa, kita mendemonstrasikan dan menunjukkan bahwa Tuhan kita dahsyat. Mengimpartasikan kasih, kita membuktikan bahwa kita mengasihi semua orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara, jangan kaget kalau besok ada gempa. Ya, yang pasti saudara selamat. Coba, coba kita baca terus. Kita baca 3, 2, 1. Matahari akan berubah menjadi gelap
kami Tuhan dan menjalani kita sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan besar itu. Saudaraku yang saya kasih, matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Berarti berhari-hari ya tidak ada terang yang disinarkan oleh matahari, ya. Dan saudaraku yang saya kasih, bulan pun menjadi darah. Berarti bulan pun habis karena sudah berubah menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, hal-hal yang kita baca tadi ini pasti terjadi. Dan tidak mungkin tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti firman Tuhan ini bohong. Pasti terjadi. Firman Tuhan gak mungkin gagal. Firman Tuhan pasti terlaksana. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, tetapi lihat ayat selanjutnya. 3, 2, 1. Dan siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang dipanggil Tuhan akan termasuk orang yang terlepas. Saudara, ingat di sini. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Saudara, tidak semua orang bisa berseru kepada nama Tuhan. Walaupun dia bisa panggil Tuhan, tapi dia tidak berseru kepada namanya. Karena dia tidak percaya bahwa nama Tuhan Allah itu Yesus. Dia berseru kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi ketika dia tidak berseru kepada Yesus Kristus dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti binasa. Hanya orang-orang yang mengakui dengan mulut percaya dalam hati bahwa Yesus Tuhan, itulah yang diselamatkan. Amin. Sebab di Gunung Sion. Kenapa saudara dikaitkan lagi ke Israel lagi? Israel lagi, Israel lagi. Gunung Sion. Saudara tahu Gunung Sion? Ya, di bawahnya gunung, bukit Hermon. Ya, jadi Gunung Sion di bawahnya bukit Hermon. Ya, saudara coba kita baca di Mazmur. Kenapa ada yang bilang Hermon? Betul? Iya, 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 oke, okay. Iya, betul. Iya, Sion maksudnya ya. Saya pikir saya terbalik ngomong, betul ya. Dari Sion, jadi mengalir ke Hermon. Kenapa? Ke Sion lagi, saudara. Sion lagi dan Sion lagi. Haleluya. Saudara, semua apapun yang akan terjadi di seluruh bumi tidak bisa terlepas dari Israel. Pasti ada kaitannya dengan Israel. Makanya di sini dikatakan ya di Gunung Sion dan di Yerusalem. Saudara, walaupun sekarang ibu kota sudah pindah ke Tel Aviv, saya yakin nanti akan pindah ke Yerusalem lagi. Saya percaya, sebelum Yesus datang kedua kali, dia harus pindah ke Yerusalem. Karena itu janji Alkitab. Ya, kita lihat bersama-sama kalau kita masih hidup. Dan ini saya yakin tidak bisa diperdebatkan. Karena ini adalah pemahaman bagi orang ya yang paham. Dan mungkin dia katakan dia paham, saya paham, tapi tidak sepaham. Ya, paham dan paham belum tentu sepaham. Ya kan? Ya, saudara, Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi tidak cukup saudara hanya berseru kepada Tuhan, harus kepada nama Tuhan. Dan tidak cukup hanya berseru kepada nama Tuhan, tapi orang itu harus terpanggil. Semua yang terpanggil dan merespon di panggilan, pasti namanya terdaftar di buku kehidupan Tuhan. Pasti terdaftar di buku kehidupan Tuhan. Bukan agamamu yang tertulis, tapi namamu yang tertulis. Ya. Sekarang lagi saya bilang. Ya. Ya, di buku kehidupan Tuhan bukan agamamu yang tertulis, ya, tapi namamu yang tertulis. Amin. Bahkan bukan nama tubuhmu, tapi nama rohmu, kata kitab Wahyu. Ya. Yang kita sudah pernah pelajari Wahyu 12. Wahyu ya, 2, 3 dan seterusnya ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dan ternyata saudara, khotbah-khotbah singkat saya memberkati banyak orang.
beberapa hari yang lalu kami ke Mabes Polri dan saya tahu benar ini Bapak Kombes ini tidak suka bicara Alkitab. Kalau saya datang paling doa dan sudah pulang, ya dikasih berkat begitu saja. Tapi kemarin tidak, sudah. Dia langsung bilang, ternyata Pak yang menyelamatkan kita bukan karena agama ya, tapi karena Yesus ya. Dia orang Katolik. Iya, saya tahu dari Bapak. Haleluya. Haleluya. Dan saya lihat Bapak dicoba di Aceh untuk memindahkan gunung. Tapi itu jawaban yang paling mantap. Haleluya. Haleluya. Dia orang rasional. Jadi jawaban saya itu kalau bukan hikmat Tuhan gak bisa. Ya, pasti jawab orang pasti gunung-gunung masalah. Tapi jawaban saya beda. Saya pindahkan. Ya, saya pindahkan. Tapi panggil bupati, camat, ya, lurah, kapolres, dandim, semua tanda tangan. Biar aku pindahkan gunung ini ke rumahmu. Oh jangan Pak. Ya. Wah itu viral sekali saudara. Di TikTok ya. Mungkin udah 500 ribu ya. Hanya 3 hari. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan. Diselamatkan. Harus kepada nama Tuhan ya. Bukan ke Tuhan ya. Kalau saudara berseru ke Tuhan gak selamat. Ke nama Tuhan. Karena nama Tuhan itu pribadi. Haleluya. Tuhan itu justru sebutan. Namanya yang pribadi. Haleluya. Saya orang, ini sebutan. Tapi Risuli Lubis itu nama saya. Bedanya nama saya huruf. Karena orang lain juga bisa pakai nama Risuli Lubis, tapi karakternya, kehebatannya, keluar biasaannya belum tentu sama. Kalau bicara negatifnya, oonnya belum tentu sama juga. Makanya Yesus bukan sekedar nama. Itu adalah pribadi yang menciptakan langit bumi dan menciptakan saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Orang-orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Haleluya. Haleluya. Saudara, sempat ya agak tenang sedikit di Timur Tengah. Tapi ini mulai kacau lagi. Kenapa? Karena Bin Gepir ya sebagai Menteri Nasional dan Menteri Keamanan terus membawa masyarakat Yahudi untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa sembayang di sana. Jadi di sana sekarang ada orang Islam sembayang, mereka sembayang juga. Ini makin kacau. Dulu itu ditahan polisi, sekarang tidak. Ya, kemarin-kemarin saya sudah sampaikan ya, tidak mungkin Yesus datang kedua kali kalau tidak ada bait Allah dibangun. Jadi ini keyakinan orang Yahudi juga. Makanya saudara, makin seru saja di sana sekarang, padahal sudah agak tenang sedikit, ya. Dan kemarin Bin Gefir itu, waktu dia pergi ke tempat wisata, dilempar pakai pasir oleh masyarakat setempat. Seorang menteri, saudara. Karena hanya Bin Gepir lah yang menghalangi, menghambat gencatan senjata yang sering mau terjadi, tapi Bin Gepir menghalangi, menghambat. Saya tidak mau berspekulasi bahwa dia dipakai Tuhan atau tidak dipakai Tuhan. Saya menceritakan fakta yang ada, yang bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan hukum. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi ini tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Apa sebenarnya saudaraku yang saya kasih yang kita cari? Kalau enggak kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi ingat, sebelum kedatangan dia, ya, kita harus tunjukkan bahwa kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Itu ada janji Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya 60 ayat 6. Ini janji Tuhan. Ya, saya tahu ini lebih fokus ke Israel, tetapi saudara kita Israel rohani yang mempercaya ini firman Allah, ini juga bagian kita yang percaya katakan amin. Amin. 3 2 1. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta dan Midian dan Eva. Mereka semua mendatang dari Sheba, akan membawa emas dan perak, serta mengatakan perbuatan suci Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya,
Median terletak di Arab Saudi bagian barat, Yordania bagian selatan, Israel bagian selatan, dan semenanjung Sinai Mesir. Itulah Median. Jadi saudaraku yang sekasih, nanti saudaraku yang sekasih, ya, Median ini katanya sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Median akan datang. Tadi saya sudah jelaskan apa itu Median. Haleluya. Haleluya. Saudara mungkin enggak bisa ya sampai ke sana pikiran saudara. Saya akan jelaskan secara teori alegoris supaya Anda paham. Karena memang ini lebih fokus ke Israel. Tapi bukankah Anda percaya bahwa ini firman Tuhan? Artinya Anda pun harus menikmati apa yang Alkitab catat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nanti akan datang berkat-berkat yang melimpah. Saudara, makanya jangan tutup rumahmu sebelum tengah malam. Sapam di sini ngomong ke semua banyak orang di wilayah perumahan ini. Dia katakan apa? Hanya rumah Pak Lubis yang tidak pernah terkunci. Dan orang PLN juga berkata, hanya rumah Pak Lubis yang tidak pernah terkunci. Karena orang PLN selalu mengalami kesulitan ketika ingin mengecek meteran. Karena rumah dikunci. Tapi tempat ini tidak pernah dikunci. Karena akan datang berkat Tuhan. Akan datang berkat Tuhan. Akan datang berkat Tuhan. Kita butuh pengerja yang sangat banyak, saudara. Supaya saudara sama-sama menerima berkat Tuhan ini. Karena ketika besok saya terima 100 M pun, saya tidak akan bagi kepada saudara. Saya akan bagi kepada hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman. Tapi kalau saudara betul-betul hamba Tuhan full timer di sini, saya akan bagi buat saudara. Ya, kalau ada 5 orang saya bagi 5 M, 5 M, 5 M, 5 M. Haleluya. Memang saudara enggak sampai ke situ pikirannya. Karena hanya orang-orang yang gila yang bisa memikirkan itu. Kalau orang-orang waras enggak bisa. Gila itu artinya beda dari kebanyakan orang. Cara berpikirnya beda. 2 + 2 = 4 katamu. Tapi bagiku 2 + 2 tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa buat jadi 100. Haleluya. Makanya di daerah-daerah saya dikatakan pendeta gila. Tapi pendeta gila yang sangat diberkati. Haleluya. Percuma waras tapi enggak diberkati. Buat apa saudara? Jadi Median tadi saya sudah jelaskan ya. Saudara, terus di situ kita lanjutkan lagi. Ada Eva, sampai situ dulu, jangan lanjutkan. Ada Eva. Ya. Eva ini daerah mana, saudara? Kita harus bahas satu persatu ya. Eva ini daerah mana, saudara? Saya akan bahas persatu ya. Eva salah satu dari 5 putra Median. Jadi, saudara, Median ini dulu nama orang. Ya, jadi biasa zaman dulu itu nama orang. Ya terus buat kampung di situ dijadikan satu daerah itu namanya Median gitu ya. Contoh seperti ya orang Median, orang Israel, orang Samaria, itu nama daerahnya pun Samaria. Ya, orangnya pun disebut orang Samaria. Samalah Medan, anak Medan, kan begitu. Orang Medan. Makanya ada nyanyian anak Medan duau, anak Medan duau, kan? Saudaraku yang saya kasih, jadi Eva ini salah satu anak dari Median. Jadi saudara, Median ini saudara, ini awal mulanya ini adalah nama orang. Ya, tetapi menjadi satu daerah yang luas sekali yang saya sudah jelaskan tadi dan dia punya salah satu anak namanya Eva, saudara. Jadi saudara, Eva juga akan memberikan semua berkat-berkatnya kepada orang-orang yang memuji menyembah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan di situ ada Seba, saudara. Siapa ini Seba, saudara? Saya pelajari, saudara, Seba ini saudaraku yang saya kasih, ya. Ini saudaraku yang saya kasih, Seba ini adalah ya, ini saudara sekitar
ya sekarang wilayah Yaman dan Etiopia. Inilah Sheba itu. Dan nanti saudara dari Yaman, dari Sheba itu pun akan datang menyerahkan korban-korban persembahan bagi Tuhan. Jadi banyak orang-orang nanti yang tidak percaya, tapi mereka datang ke rumah Tuhan hanya memberikan upeti, karena memang itu sudah ditakdirkan, sudah dijanjikan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Saya yakin percaya saudara, nanti yang memberkati gereja ini bukan hanya orang-orang Kristen, tapi orang-orang non-Kristen akan datang kemari untuk memberkati gereja ini. Iya. Saya teringat kesaksian almarhum Yakub Nahuai. Jadi ada sebagian tanah gereja itu persembahan dari Pak Haji tanpa dibayar. Luar biasa. Jakarta, bro. Ini bukan Aiksitiotio. Ini bukan Taruntung pedalaman. Jakarta. 1 meter tanah berapa di Kelapa Gading? Tapi kalau Tuhan sudah perintahkan, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi, menghambat perintah Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudara. Luar biasa. Ya. Makanya saudaraku yang saya kasih, di sini kalau kita lihat selanjutnya apa kata Alkitab ayat 7 3 2 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Kedar ini siapa? Kedar ini anak pertamanya Ismail. Nebayot anak yang selanjutnya. Dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Saudara, Abraham punya 2 anak. Ya. Maksudnya dari ini ya, dari yang waktu dia masih menik bersama Hagar dan Sarah ya. Ya, tapi dia ada kawin lagi ya. Jadi saudara dia punya anak dari Sarah namanya Isa. Ismail dari Hagar, saudara. Saudaraku yang saya kasih, setelah saya pelajari ya, di dalam cerita-cerita atau dalam sejarah-sejarah banyak orang berpendapat yang berbeda-beda. Ya, mungkin ini tergantung dari terminologi, parameter yang dia gunakan. Jadi, ada yang menulis bahwa istri keduanya si Abraham ini keturah. Iya. Tapi yang pasti ya, kedua kalinya dia kawin ya, kawin bersetubuh itu sama Hagar. Kemungkinan terminologi yang dia gunakan ini, dia tidak meyakini Hagar ini istri yang sah. Jadi dia buat Ketura. Padahal Ketura itu yang ketiga. Tapi kita tidak usah berdebat dalam hal itu. Saya ingin jelaskan saja kepada saudara bahwa Bani Kedar itu adalah anaknya Ismail. Ya. Jadi Nebayot juga anak dia. Akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita, dasar luar biasa. Haleluya. Kita tonton ini Bani Kedar ini ya. Iya. Gereja ini menggenapi ayat ini. Ini tadinya 99,9 ini Bani Kedar dan Nebayot. Barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Jadi saudara, barang siapa di dalam Kristus. Jadi kalau barang siapa ini, berarti ada yang bukan barang siapa. Ya, kan barang siapa? Ya berarti ada yang bukan barang siapa. Barang siapa tinggal di dalam Kristus.
Ya, berarti barang siapa yang tidak tinggal dalam Kristus, ya dia hidupnya enggak berubah. Barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Amin. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Maksudnya apa? Yang lama sudah berlalu. Saudara, hal-hal yang lama yang tidak berkenan di hati Tuhan itu dengan sendirinya berlalu kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa. Ya. Dia pasti mampu merubah hidup kita. Sebab itu saudara, tinggal di dalam Dia. Ya. Supaya kita menjadi ciptaan baru. Anda mau jadi ciptaan baru? Ya, jangan tinggal di dalam iblis, tinggal di dalam Yesus supaya menjadi ciptaan baru. Ya, memang wajahmu sama seperti itu ya. Paling agak berubah-ubah dikit, kalau habis mandi agak berubah lah. Ya, ya, tinggi badan, semua postur tubuh, ya memang sama. Tetapi saudara, yang di dalam ini berubah. Haleluya. Haleluya. Karena yang Tuhan rubah itu ya bukan wajah. Ya, bukan juga postur tubuh. Yang Tuhan rubah itu adalah hati kita, roh kita, pikiran kita supaya kita tidak sama seperti dulu sebelum kita tinggal di dalam Yesus. Ketika orang lihat kita ada perubahan. Loh kok lu bisa berubah? Jawabannya sederhana, gua tinggal dalam Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Oke, saudara Bapak Ibu sekalian, itu 99,9% tadinya Bani Kedar dibayot dan minta dibaptis, minta dibaptis, minta dibaptis, minta dibaptis, minta dibaptis. Ada orang Palembang minta dibaptis, ada orang Bugis minta dibaptis, ada orang Lampung minta dibaptis. Yang Lampung ini lagi viral, diviralkan oleh FB-FB Kristen, ya. Dan juga ada lagi yang dari Madura. Wah, ini lebih luar biasa lagi kalau bicara Madura, saudara. Ya, saudaraku yang saya kasih, Bani Kedar dan Nebayot dipersembahkan untuk Tuhan, untuk ibadah. Haleluya. Digenapi. Gereja kita sedang menggenapinya. Makanya gereja ini sangat diberkati. Enggak pernah jalankan proposal. Enggak pernah kita minta sana minta sini. Kita cukup bicara. Ya. Orang sudah tahu apa yang kita buat itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara, kalau Anda mau diberkati, Anda jangan banyak ngomong, tapi banyak kerja. Anda pasti diberkati. Tapi kalau Anda banyak ngomong, tidak mau kerja, sedikit kerja, ngomongnya gede tapi tidak ada kerja, pasti dipecat gak lama lagi. Kalau Anda kerja di kantor, kalau Anda kerja di tempat orang lain. Kecuali Anda buka perusahaan sendiri, ya bangkrut sendiri saudara. Karena malas. Saya belakangan ini gak ada istirahat yang cukup. Paling saudara malam itu 4 jam. Jam 12, jam 4 pagi sudah bangun. Istri saya juga lebih lagi. Karena saudara, tadi malam aja dia jam 12 saya lihat masih masak. Ya, saya gak tahu selesainya jam berapa. Karena saya gak kuat untuk nemani dia, saya tidur. Karena saya pikir besok saya kan khotbah kan. Saudaraku, ini kesempatan bagi kita untuk menggenapi ayat ini. Kenapa saya sangat diberkati? Karena saya suka menggenapinya. Saya menggenapinya bukan karena kuasa saya menggenapinya karena saya taat kepada firman Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya tidak punya kuasa apa-apa. Saya cukup taat saja. Jadi untuk saudara bisa melakukan hal-hal yang besar, Anda tidak perlu kuasa besar. Anda hanya perlu taat sama Tuhan. Maka Tuhan yang melakukannya. Karena Dia yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ketika Anda taat, kuasanya didemonstrasikannya lewat hidupmu. Tepuk tangan yang meriah lebih lagi. Haleluya. Haleluya.
Coba saya kalau pakai sepatu pantopel, nggak bisa saudara. Makanya saya sekarang pakai sepatu gini aja lah. Nanti di Polres Labuan Bajo juga begini aja lah. Yalah, mau dibilang nggak sopan terserah. Yang penting ketika saya khotbah semua diberkati. Ya, doakan saudara karena jumlah yang Kristen di situ 200 lebih. Sekitar 250-an orang. Kita doakan supaya semua hadir. Haleluya. Dan nanti pelayanan di daerah-daerah biar kita jadi berkat juga di sana. Haleluya. Tapi gereja tanpa tembok yang tadi 99,9 Bani Kedar Rebayot tetap jalan. Haleluya. Luar biasa saudara. Itu pelayanan Kamis kemarin. Kamis kemarin semua dunia tahu bahwa Paus Fransiskus dia datang ke Masjid Istiqlal. Haleluya. Dan kami pelayanannya sama-sama. Dia di dalam, kami di luar. Sorak-sorak hewan Yesus Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Luar biasa ya. Tadi awalnya saya berpikir, wah gimana ini? Pasti banyak tentara di sana. Pasti banyak jalan-jalan yang ditutup. Tapi puji Tuhan, semua bisa kita lewati. Dan kita bisa mempersembahkan Bani Kedar Nebayot. Baik itu yang dulunya Bani Kedar Nebayot, sudah dibaptis ikut Yesus, maupun yang masih Bani Kedar Nebayot, tapi mau ikut. Haleluya. Haleluya. Luar biasa saudara. Gereja Tuhan harus bangkit. Jangan bangga kalau gereja itu banyak uang. Tapi banggalah kalau gereja itu melakukan firman Allah. Karena firman Allah lah yang harus kita laksanakan. Karena kita percaya saudara, kita ikut Tuhan bukan cari uang. Kita ikut Tuhan supaya mengenal Tuhan dengan benar. Enggak mungkin kita bisa mengenal dia dengan benar kalau kita tidak mencintai firman-Nya. Oleh sebab itu, terus engkau mencintai firman-Nya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terus engkau mencintai firman-Nya. Di sini jelas dikatakan saudara janji Tuhan. Ya, berhimpun kepadamu domba-domba jantan. Jadi bukan betina, jantan. Kenapa harus jantan? Kenapa tidak betina? Saudara, pola pikir paradigma Israel itu memang suka dia menonjolkan laki-laki. Bahkan sampai ke binatang pun dia tonjolkan yang laki-laki. Jantan itu artinya laki-laki. Ya. Makanya kalau laki-laki yang kuat, hebat dibilang, "Wah, jantan kali ya." Iya kan? Tapi kalau udah loyo apa itu? Enggak ada jantannya gitu kan? Iya. Saudaraku, jadi jantan. Haleluya. Jantan ini saudara, dalam bahasa tertentu ini bukan sekedar laki-laki. Tapi jantan ini menunjukkan seseorang laki-laki yang benar-benar jantan. Arti jantan itu gagah perkasa, luar biasa, punya kekuatan yang dahsyat. Makanya ada istilah kejantanan. Gak ada istilah kelelakian. Banyak laki-laki yang gak jantan. Haleluya. Jadi saudara, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku. Ya, sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Luar biasa saudara. Saudara, kita hanya taat dan setia Tuhan yang kirimkan Bani Kedar Nebayot yang jantan-jantan, ya, jantan-jantan di sini saudara jangan saudara artikan kelamin ya, itu hanya perumpamaan yang saya sampaikan tadi. Walaupun dia perempuan dia bisa jantan, ya makanya ada ayatnya berkata bersikaplah seperti laki-laki, walaupun dia perempuan. Jadi di dalam roh nggak ada istilah perempuan laki-laki, semua kita jantan. Haleluya. Semua kita bisa melakukan apa yang firman Tuhan suruh. Mau jenis kelaminnya laki-laki,
jenis kelaminnya perempuan, semua bisa. Karena di hadapan Tuhan tidak ada istilah laki-laki dan wanita. Itu hanya jenis kelamin. Tetapi Tuhan memberikan kuasa yang sama. Amen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Saudaraku yang saya kasih, aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Jadi Tuhan sendiri yang menyemarakkan, bukan kita. Tuhan sendiri yang menyemarakkan. Bagian kita hanya setia dan taat. Tuhan akan mengerjakan. Kalau Anda setia dan taat, pasti hidupmu diberkati. Enggak mungkin enggak diberkati. Tapi kalau saudara Senin Kamis, ya hidup saudara ngos-ngosan. Terkecuali puasa Senin Kamis, itu bagus. Tapi kalau kehidupannya Senin Kamis, itu ngos-ngosan. Tapi kalau puasa Senin Kamis, bagus. Saya berharap saudara puasa Senin Kamis. Anda yang cerdas paham. Bukan harus hari Senin, bukan harus hari Kamis, ya kan? Tapi gak apa-apa juga kalau saudara hari Senin dan hari Kamis puasanya, gak ada masalah. Karena Yesus Tuhan hari, dia Tuhan Sabat. Jadi hari bagi Tuhan gak masalah. Haleluya. Karena semua hari Tuhan buat jadi baik. Walaupun tidak baik bagi orang lain, bagi orang percaya Tuhan buat jadi baik. Kenapa? Karena di dalam diri kita sudah diberikan hal-hal yang baik dari Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Saudara, saya mau sampaikan sesuatu yang ilahi sekali. Saudara, sesuatu yang baik di dalam diri kita ini adalah kerja kebenaran yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Jadi sesuatu yang baik di dalam diri kita ini akan mencipta yang baik lagi. Mencipta yang baik lagi. Makanya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Dia bisa mencipta yang baik lagi. Makanya ada istilah, saudaraku yang saya kasih, buah durian jatuh tidak jauh dari pohonnya. Haleluya. Jadi kalau ada saudara lihat buah durian jatuh, pasti ada pohon durian. Ya. Tapi kalau saudara lihat ada batu jatuh, pasti ada yang demo. Iya. Karena di Indonesia khususnya Jakarta, kalau demo, kalau nggak ada batu yang dilempar itu kurang seru. Harus ada batu-batu yang terbang. Ya. Jadi kalau ada durian jatuh, itu pasti ada pohon. Haleluya. Walaupun Anda tidak mengenal pohon durian, itu tidak menggagalkan bahwa pohon durian itu tidak ada. Tetap pohon durian itu ada karena buktinya ada buah durian jatuh. Artinya sekalipun Anda gak percaya Tuhan, Tuhan itu ada. Yesus namanya. Amen. Jadi kita anak-anaknya berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang meriah. Haleluya. Saya sudah persiapan seperti ini biar gak ada yang menghalang-halangi. Haleluya. Luar biasa, saudara. Ya, coba kita lanjutkan. Apa yang akan terjadi atas Israel, atas kita orang percaya? Ya. Ya. Oke, saudara, saya rasa sampai ayat 7 saja ya. Itu enggak perlu kali dibahas ya. Saudaraku yang saya kasih, saya akan sampaikan lagi di sini, saudara. Ya, bahwa dari Median tadi ya, ada Eva ya. Haleluya. Median tadi sudah kita jelaskan ya. Ya, jadi seluruh wilayah-wilayah yang bagian Arab ya, samping Yordania, perbatasan Israel ya. Artinya bangsa-bangsa Arab sana ya. Saudara dari dulu memusuhi Israel. Hakim 6 ayat 1. 3, 2, 1. Tetapi Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebagai Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanah. Iya, jadi saudara, setiap orang Israel berbuat jahat, tidak setia dan taat sama Tuhan,
pasti mereka akan dijajah, mereka akan kalah. Contohnya ini, mereka ditaklukkan oleh Median 7 tahun lamanya. Terus. Dan sama itu orang Median berdosa atas Israel, karena tatapnya kepada orang Median itu. Maka orang Israel membuat perlindungan di tubuhnya, yang di dua kepala dan kuku-kuku. Iya, terus. Yang kali orang Israel. Ah, ini maksud saya. Terus. Datanglah orang Median, orang Amalek dan orang-orang yang sudah timur, lalu maju datangi mereka. Iya, saudaraku yang sekasih, ini yang saya maksud ya tadi ya. Jadi saudaraku yang sekasih, dari dulu ini orang Median ini, saudara, ini dari dulu musuh Israel. Median itu sekarang posisinya yaitu antara tadi yang saya sudah jelaskan ya. Saya sudah jelaskan tadi ya, itu di Saudi bagian barat, Yordania bagian selatan, Israel bagian selatan, dan Semenanjung Sinai, Mesir ya. Jadi mereka tinggal di wilayah itu dulu, orang Median itu. Jadi kalau sekarang orang Median ini, kita tidak tahu lagi dia bangsa apa gitu. Seperti misalnya kalau Mesopotamia kan kita tahu bahwa itu adalah Irak kan. Ya, tapi misalnya Libya kita tahu dulu itu Fut. Tetapi kalau ini kita tidak tahu ini. Ini gabungan jadinya. Campuran. Ya. Jadi campuran yang tadi seperti yang tadi ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, mereka dari dulu memusuhi Israel. Ingin menghabisi Israel. Ya, tetapi sampai sekarang terbukti Israel tidak bisa dihabisi. Bukan karena Israel hebat, bukan karena Israel jagoan, tapi ada Tuhan yang menjaga Israel. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, di situ ada Amalek ya. Ada Amalek, saudara. Siapakah bangsa Amalek? Ya. Bangsa Amalek ini mencakup semua bangsa Arab. Ya, orang Muslim Palestina, keturunan dari putra Elifas, leluhur orang Edom. Elifas. Ya, dia gundiknya namanya Timna. Jadi dari gundik ya. Elifas ini sebenarnya keturunan Esau, saudara. Tapi saudara, Elifas ini dia nikah campur. Ya, dia tidak nikah sama orang Israel, justru dia nikah sama bangsa lain, saudara. Ya. Dia nikah campur dengan keturunan Edom, yaitu raja Amalek namanya Agag. Dia nikahnya bukan sama orang Israel. Jadi makanya saudara, di situ terputus garis keturunan. Ya. Jadi terputus garis keturunan, sama seperti begini ya. Contoh sederhana saja ya. Misalnya ada keturunan saya ya tidak nikah sama orang Batak. Ya terus dia punya anak lagi, nikah lagi sama tidak orang Batak, punya cucu lagi tidak nikah sama orang Batak, lama-lama hilang. Hilang kebatakannya atau tadi hilang keisraelannya. Makanya saudaraku yang saya kasih, mereka justru memusuhi Israel. Iya. Jadi musuh Israel itu yang paling sangat ya, sangat apa ya? Sangat intens sekali menyerang waktu itu adalah Raja Amalek, saudara. Ya, Raja Amalek ini namanya Agag. Ya, saudara, kenapa semua ini bisa terjadi, saudara? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena ketidaktaatan Saul. Coba kita baca. Di dalam ya Samuel 1 ayat 15 sampai 21. Oke. Okay. Ya. Samuel 1 15 ayat 21. Sudah? Kok bisa beda ya? Samuel 15. Ya, 1 Samuel 15. Ya, ayat 21 sampai 28. Kita baca sama-sama. 3 2 1. Tetapi rakyat mengambil dari kejahatan itu kambing domba dan lembu-lembu yang baik dan itu sekarang untuk pas itu untuk mempersembahkan hormat kepada Tuhan Allah di Gilgal. Terus. Tetapi juga Samuel
perbuatan. Terus? Sebab penurutan adalah sama seperti dosa bertelung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan berhalih. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak kau sebagai raja. Terus? Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah melanggar perintah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada dia, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Terus? Maka salah aku bilang kiranya dosaku, padahal bersama-sama dengan aku, maka aku sujud menyembah kepada Tuhan. Terus? Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Saudara, ini nabi jahat atau nabi baik? Kalau nabi baik harusnya terima dong, kan Saul mau bertobat. Kok ditolak? Karena dia telah menolak. Haleluya. Saudara, makanya orang suka sekali ya dengan nabi-nabi palsu. Ya, ketika orang itu hidup di dalam dosa, terus nabi palsu datang, ya kau diselamatkan bukan karena perbuatan baik, gak apa-apa, pasti kau selamat. Ya, mabuk aja, minum aja, rokok aja, semua. Pasti kau selamat. Itu saya bilang nabi palsu. Nabi palsu sekarang paling disukai. Makanya kalau mau jadi pendeta terkenal, kawinlah sampai 3 kali, sampai 2 kali, pasti kau terkenal. Saya tidak usah sebutkan namanya, ini kode etik. Tapi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan belum tentu terkenal. Contohnya Yeremia. Nggak diterima dia di mana-mana. Tapi sesungguhnya apa yang dikatakan Yeremia, itulah kebenaran. Amen. Mana ada yang amin. Amen. Haleluya. Haleluya. Saudara pasti cari nabi palsu kan? Mana mau? Misalnya si Randy lagi buat dosa ini. Kau kalau buat begini terus, kau masuk neraka. Wah, pasti dia bilang ini kejam kali bapak ini. Kau celaka nanti kalau buat begini terus. Wah, ini kejam sekali. Harusnya saya ngomong begini, Tuhan baik, Tuhan mengasihimu. Percayalah, engkau pasti selamat. Yang penting percaya aja sama Tuhan ya. Wah, itu senang banget saudara. Ya. Tapi Samuel beda. Samuel beda. Makanya berbahagialah kau kalau anakmu namanya Samuel. Saya berharap karakternya seperti Samuel. Jangan namanya saja yang sama, tapi karakternya pun. Haleluya. Haleluya. Terus, nanti biar saya jelaskan. Ayat 27. 3, 2, 1. Jika Saul berpaling hendak pergi, maka Saul memegang panca jubah Samuel, tapi terkoyak. Tega banget ya. Saudara, gini, sini. Sini contohnya, Randy. Ini kan Saul, saya ceritakan dulu ya. Saudara, ceritanya begini saudara. Tuhan bilang tumpas itu semua Amalek. Dan tumpas semua binatang-binatang yang mereka punya, harta-harta yang mereka punya, jangan ambil, habisin semua, termasuk raja-rajanya. Tetapi saudara, Saul gak melakukan itu. Bahkan Agak dipelihara dia, barang-barangnya pun diambil. Akhirnya Samuel bilang, kau tidak berkenan di hati Tuhan. Aku mohon ampun, ampuni dosaku. Tidak. Tidak. Samuel sudah jadi Tuhan di situ, saudara. Luar biasa. Haleluya. Saudara pernah baca bahwa Harun apa Musa? Harun menjadi alanya Musa. Betul kan? Tolong Pak Tanjung yang tahu firman ya. Iya, supaya jangan salah, ha? Musa menjadi Allah seperti Allah. Musa yang menjadi seperti Allah. Kenapa saya harus tanya biar orang tahu jemaat kita itu tahu-tahu ayat semua. Haleluya. Seperti Allah. Saudaraku yang sekalian, Samuel di sini seperti Allah. Tidak diampuni kau. Seandainya sekarang saya ngomong begitu, pasti kalian bilang saya kurang ajar. Padahal Tuhan mengomong gitu dalam roh saya. Iya. Saudaraku, terus si Saul ini memohon lagi, tolonglah,
tolonglah Samuel jalan. Tolonglah, tolonglah. Tidak. Tidak, bilang. Tidak. Tolonglah. Saya udah minta ampun sama Tuhan, tolonglah Samuel. Tolong. Tidak. Tidak, sampai sobek saudara. Tidak lagi Samuel. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sampai sobek bajunya. Seorang nabi, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta harus tetap dalam pendiriannya. Dia kalau hidup dalam kebenaran, dia tetap dalam pendiriannya. Haleluya. Haleluya. Ada satu TikTok kita. Judulnya Risuli Lubis di hadapan 7 jenderal menolak mengawinkan, menikahkan orang yang sudah nikah. Saya lihat lumayan juga itu yang nontonnya, ada 70 ribuan hampir. Hanya 2 hari ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Itu kisah nyata, saya berbicara di hadapan 7 jenderal. Iya. Saudaraku yang saya kasih, ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel. Tetapi koyak. Terus, satu ayat lagi. Satu ayat lagi. 3, 2, 1. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripada jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Betul nggak yang Samuel katakan? Betul. Diganti oleh siapa? Diganti oleh Daud. Itu kalau nabi beneran begitu. Walaupun omongan keras, tapi kejadian. Ya, bukan langsung keluaran, harus kejadian dulu. Kadang-kadang orang pinginnya keluaran aja. Kejadian dilewati. Makanya sering sekali orang gak suka dengan kejadian. Wih, kejadian, wih, kejadian. Maunya dia keluaran, jalan keluar, jalan keluar. Terima kejadian, pasti engkau akan dapat jalan keluar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita di sini bisa belajar bagaimana Israel walaupun dia umat pilihan Tuhan, tapi kalau dia memberontak kepada Tuhan, pasti dia akan dijajah oleh lawan-lawannya. Pasti dia akan dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Tapi ketika dia menyembah Tuhan Allahnya, Yahweh, pasti dia menang. Pasti dia menang. Saudara-saudara semua, Anda semua, kalau saudara menyembah Yesus dengan sungguh-sungguh, pasti Anda menang. Pasti Anda menang. Lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Saudara, yang kedua kita belajar dari apa yang saya sampaikan. Seorang Raja Saul yang begitu hebat tadinya bisa tumbang dalam waktu hitungan menit hanya karena ketidaktaatannya, ketidaksetiaannya. Apalah gunanya, saudara? Ya, kambing, domba, sapi, lembu yang dimiliki oleh Amalek, apalah gunanya? Apalah gunanya ya? Dia pelihara-pelihara si Agag itu, apalah gunanya? Kenapa dia tidak menghabisi saja? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, seandainya waktu itu dihabisi, saya yakin betul mungkin, kemungkinan, ya, tidak ada lagi musuh Israel sekarang. Tidak ada musuh Israel. Karena tadi kita sudah baca kan, itu keturunannya semua itu dari daerah Timur Tengah, orang tadi sebelah Arab sana, sebelah Jordania, sebelah sini. Tapi karena dia tidak habisi. Berkembang biak, saudara. Haleluya. Habisi semua musuh-musuh yang ada di dalam diri kita. Jangan biarkan dia berkecamuk dalam diri kita. Iri hati, dengki, kebencian, malas kerja, malas doa, malas memuji, malas menyembah, malas baca firman, malas perenungkan firman. Itu adalah musuh. Hancurkan, habiskan itu. Dalam nama Yesus, habiskan. Pasti hidupmu diberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ora basyaka ya rala babas. Ira masyaka ya rala basyaka babas. Ora masyaka ya rala babas. Nyatakan kuasamu Tuhan. Ora masyaka ya rala basyaka rabataka rala babas. Serahkan hidupmu kepada Yesus. Amen. Jangan separuh, jangan setengah-setengah. Seluruh hidupmu. Amen. Seluruh areal aspek hidupmu
Tidak ada titik-titik tertentu yang tidak dikuasai Tuhan. Semua dikuasai Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu Maha Kuasa. Tapi Tuhan itu, saudara, bukan pemaksa. Karena dia penuh kasih. Sehingga dia memanggil engkau bukan dengan paksaan. Engkau datang bukan karena takut masuk neraka. Engkau datang bukan karena kau mengatakan dalam hatimu Tuhan nanti marah. Engkau datang karena engkau mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi engkau. Tuhan lebih dulu mengasihi engkau. Maka engkau datang kepadanya karena engkau mengasihi dia. Olahayo merasa karena lama sikap dadada. Jama Tuhan, jama mereka, Tuhan Yesus, jama Tuhan Yesus, jama mereka Tuhan Yesus, jama mereka, biar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan karena takut masuk neraka, bukan karena juga takut dihajar Tuhan, tapi mereka karena mengasihi Tuhan, mereka datang kepada Yesus. Inilah level tertinggi. Kita datang kepada Tuhan mengasihi Tuhan. Ada beberapa level. Ada orang datang kepada Tuhan karena takut masuk neraka. It's okay anyway, no problem. Gak apa-apa, lebih baik daripada gak datang ke Tuhan. Ada orang datang ke Tuhan supaya masuk surga. Bagus juga. Ada orang datang kepada Tuhan takut dihajar oleh Tuhan. Kalau dia jauh dari Tuhan, nanti Tuhan akan hajar dia, habisin dia. Tetapi level yang tertinggi, kita datang kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Oh ya, Rabasaka, datang kepada dia, sembah dia, haleluya. Engkau datang kepada Yesus. Engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kasihilah dia. Oh raya kamasyakar alamus. Kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan. Titik-titik mana yang sekarang belum beres, serahkan kepada Tuhan. Jangan bereskan sendiri. Engkau capek, engkau stres, nanti depresi. Engkau suruh orang bereskan. Jangan, datang kepada Yesus. Dalam pujian, dalam penyembahan, baca firman, renungkan firman. Dengan sendirinya nanti kuasa roh dan firman akan bekerja, akan merubah hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Ora basaka ya rabas. Ya rabasaka rabas. Ya rabasaka babas. Ora basaka rabas. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa. Saudara, jangan tiru Saul, saudara. Saul sudah dikasih kekuasaan, sudah diberkati. Tapi masih tamak. Tidak setia, tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Akhirnya saudara, justru yang dia tolong itu sekarang yang menghancurkan hidupnya. Sampai sekarang Israel diserang dari berbagai macam sudut-sudut. Karena dulunya Saul membiarkan orang Amalek itu. Haleluya. Orang Midian-Midian itu. Oh, haleluya. Saudaraku yang saya kasih, Tuhan pasti menolong kita. Amen. Angkat dua belah tangan, arahkan kepada Yesus. Ora basakara lapas. Bagian titik-titik mana di areal hidupmu yang belum berubah, minta Tuhan yang merubahnya. Mungkin kau pikir kau sudah benar, tetapi ketika kau masuk hadirat Tuhan, nanti Tuhan pasti kasih tahu mana ternyata yang paling sensitif. Asal itu disenggol, kau langsung bergerak. Paling sensitif. Asal disenggol, kau bisa langsung marah. Paling sensitif, saudara. Kita mau berubah di hadirat Tuhan. Kita berubah. Ura masyaka ya rabasyaka ralabasyaka mayabana masyiki biataka ya rabasyata hira basyaka ya ralabasyaka bababa yuria siki dikia bababa syaka pura labasyaka na hira rabasyika maralaba yubini miramataka ralabalabalabala sika penuhi dengan hadirat. Penuhi mereka dengan hadirat. Ura masyaka dadada. Yang mau didoakan secara khusus silakan maju. Angkat hatimu, angkat dua belah tanganmu, arahkan kepada Yesus dengan sungguh-sungguh.
percaya dengan iman, engkau akan melihat Tuhan yang melakukan mujizat itu akan menyatakan dirinya di dalam hidupmu. Oh, ramasyakarala Bapak. Haleluya. Ikuti doa saya. Mungkin ada yang tidak paham yang saya maksudkan, yang mau didoakan secara khusus bisa maju ke depan. Haleluya. Kalau tidak ada, mari kita angkat dua belah tangan kita. Jangan nanti setelah selesai saya berkati saudara terus minta doa lagi, padahal ini gerakannya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, hadapkan hati pikiranmu kepada Yesus. Angkat dua belah tangan. Siap hidupmu berubah. Siap hidupmu berubah. Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Jangan kau di sini fokus pesta, pesta Yesus, tapi di pikiranmu ada pesta-pesta yang lain. Haya rahina marabasa. Kola ya sekiralah. Fokus pesta Yesus. Haleluya. Haleluya. Indah bersama Yesus. Kenapa saya sambil seperti begini menyampaikan firman Tuhan? Saya rindu Anda mengalami apa yang saya alami. Saya rindu saudara menikmati. Luar biasa, hari demi hari mujizat terus saya nikmati dalam hidup saya. Yang dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Olah ya rabasi karalah Bapak sana. Luar biasa, luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa. Luar biasa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, seluruh areal aspek hidupku, robah Tuhan. Bagian-bagian tertentu yang belum beres, bereskan Tuhan. Saya siap Tuhan. Walaupun itu sakit, tetapi saya tahu itu mendatangkan kesehatan roh bagi roh saya. Tuhan Yesus, cungkil semua. Suntik bila perlu Tuhan. Yang mau disuntik supaya saya sembuh. Saudara ingat, disuntik oleh dokter itu enggak enak. Sakit, pasti sakit. Tapi semua orang tidak pernah di rumah sakit pas mau disuntik lari. Dia pasti serahkan, nih suntik. Padahal dia tahu itu sakit. Ikut Tuhan memang kadang-kadang harus disuntik. Sakit, saudara. Tapi setelah kita terima suntikan, justru kita sehat. 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 Anda mau sehat? Disuntik Tuhan hari ini. Ora ya rasa karalah Bapak Sadada. Anda mau sehat? Dicungkil Tuhan hari ini. Sehat, saudara. Pasti sehat. Tuhan Yesus urapi semua mereka. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, urapanmu bekerja. Saya pasti menang, lebih daripada pemenang. Berkati tangan saya, apa yang dibuat tangan saya pasti berhasil, sukses. Sebelum Tuhan Yesus saya dipanggil oleh Tuhan, saya harus buktikan kepada dunia saya orang yang diberkati, saya orang yang punya kuasa, punya kasih, yang mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan saya setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan yang meriah, yang meriah, yang meriah, yang meriah.